Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya untuk hari ini ya? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, buat yang belum mendukung channel saya, tolong di-subscribe, like, dan komen, padamkan lonceng ya teman-teman ya. Terima kasih untuk dukungannya selama ini. Buat teman-teman semua, saya doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, video kali ini, nih teman-teman semua tahu, nah ini apa ya? Ini televisyen ya teman-teman ya. Sekarang ini bukan tak asing lagi televisyen ya, bukan barang mewah lagi ya teman-teman ya, karena semua orang memiliki ini ya teman-teman ya. Karena apa? Dengan adanya televisyen kita bisa mengetahui informasi-informasi dunia ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Dengan adanya televisi kita bisa mengetahui ada apa-apa di seluruh dunia ya teman-teman ya. Karena di sini juga ada berita, segala macam berita ada semua ditayangkan di televisi ya teman-teman ya. Nah, dan juga bisa untuk menghibur anak-anak ya teman-teman ya, dengan video kartun-kartunnya. Nah, atau juga bisa melihat acara-acara sinetron ataupun berita ya teman-teman ya. Karena di sini ada banyak channel untuk negara-negara seluruh dunia ya teman-teman ya. Nah, contohnya ya seperti ini ya teman-teman ya. Kita tinggal untuk pindah ke channel satu ke channel yang lainnya ya teman-teman, untuk terus agar bisa melihat aktivitas-aktivitas dunia ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Bukan asing lagi ya teman-teman ya dengan televisi, karena dengan ini kita bisa tahu banyak ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman ya yang udah mendukung channel saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya. Itulah televisi ya teman-teman ya. Nah, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.